Baja sanga die reko angka oni cicca ada bucilik favorit selewo dendring ada no ada te rituli mi tempat ding ripuriati dia pana essa bicara na reko ada ria suruang na tiwi suru majetta na tegen ada tomatua dan kepada semua yang hadir tapagetengi beci tapi go i bicara malam pue upano panda tan dipagetengi beci tan dipigo i bicara malam pue engka tomato nengka sewa wetu na tui seri-seri dapurengi tema dumpu api telo pole senga seri ripo papalungengi risapia patapie isalereng alue na kenapan rakwanuai malari tikai reko takale malebak sompekmu makan retoni gulimmu monana utu angin masulili makasu asu tari marto palajeremu marundu marutu sompekmu melebiro pesabu di tengah dolangeng namu melok soro guncini mapo tanang sangadina tak butuh pirupamu riwirina bitarai iko kaloloi aja lalu monro melek mematu-matu na pole marakai na ia makalu iko anak darai aja lalu monro mancaji belo-belo bilik tenai takal lolo engka ko mancaji bunga putih matong rosalo temu masale lolang iya pak mu masale lolang menrepi pak baju bolongi. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga jarak, social distancing. Gara-gara si COVID-19, jangan panik di saat yang genting, karena insya Allah akan ada corona vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa salam saya ulang dua kali? Karena sesungguhnya salam itu ada beberapa macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab. Seperti salam saya tadi, hukumnya sunnah bagi saya. Tetapi bagi yang mendengarkan wajib untuk menjawabnya. Tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya lebih semarak acara kita pada malam ini. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Yang mana salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah ketika akan mengakhiri salatnya. Di pajak tupu imam, komelo ni pajak masam pajang, mesti ma berasal mana. Tetapi upan ma berasal lagi pu imam diolo, nemeteto seki di mamuna di munri makada waalaikumsalam. Tentu batal salatnya, karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga lain lagi, ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan itu? Ternyata salam kita ketika ziarah kubur. Karena kalau kita ziarah kubur, disyariatkan mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya lal kubur. Maga namo sadi kota pemetei. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi mungkin mas ziarah kubur? Tentu tidak. Namo Pak Ustadz lari temedeh, karena di sana pasti ada uka-uka. Alhamdulillah, engka karomi mesuri di tanah salamaku kutane ribone, tutunge korome tanete malampe, liweng buluk matanre, limbang salok maluang. Untuk sapa ini nawa kupura gendogengye, aga kong kena tetong riolo ala bira tak maneng. Nasabak kuruntuk nana ini nawa kusapai. Rigo engka tak mamenasa amar ma'ruf na'i mungkar watu minuna billah. Alhamdulillah, salah surang masumpun lolo padang kaki hadir mak depunga matampa baraka mengindri pamase mak darari ini nawa mamuare asanyasana baraka peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini.
Natale malembang masandra masama dega gamasangadi. Nasalewang at toma parintata natarate pak banuay. Nasirujurujukeng toma si sompul lolo. Nasipakario rio anana ecinampe mandre telo manu. Natujulaleng kalolo campengana kariango. Natabaka para kusena anak dara campedakna panandrang. Amin. Yerong kedenena jana mah kami. Siloto, jamaah yang berbahagia, yang ada istrinya tidak usah mengaminkan. Yang diharapkan mengaminkan adalah gadis dan bujang. Kita doakan semoga namanya sudah tercatat di buku nikah di akhir 2021. Baru itu amin. Jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, selesur masum pulola pada kaki hadir yang madepungeng. Dega ga kata sangadin nama padepung boko temawari. Ia wedding rido ko malaleng riwanu akhirat mati insyaallah. Nasaba iwelino onrong ale pangemi bawang hanya berlaku sementara. Iwelino ku ye beraitasi maluat temaki wiring minrale temak gangka sompe ke temak kadelana. Natako poletosi bomban nalino tolitapo i. Itega dia sembomban nalino mak bele-bele bomban nalino. Minum-minuman keras bomban nalino. Anak-anak madoraka ripajajan na bomban nalino. Makunre madoraka kulakain na bomban nalino. Lakai kajili-jili kobene na bomban natolino. Orwane manganting-nganting bomban nalino. Makunre pake rok mini mak jangkis pake yukensi bomban nalino. Tetapi seleng dena sempajang ya naro indok na bombangi bomba tsunami na lino yaro ponco na ada ya bener naro padose bomba nama na lino komelo kisalama enre kiloti asal lengengi ipal lebay isomput tanah sabah tepe ipeneluren na sabah amal amadeceng to pake dua guling akorang riatau had desek riabio to sompe cak diorio pulau pertama yang akan kita tuju yana ditu pulau naku buru e napasalama ki pungala ta'ala najempuki anak bida dari cantik tako poletosi mungkar wan akhir mabere pakutana marak buka iga puamu iko to mati robulu e iya kolopi asal lengep padri tonangi mesti makadaki Allah urabbi pungala ta'ala puaku wama imamuka nani agatwa kacereta idi to pinrangik. Ya kalau biasa lengkap pada rinreki mesti makadaki Al-Quranul Karim imami. Akorang akaceraku yang terdiri daripada 30 juz 114 surah 6666 ayat. Jama peringatan yang berbahagia. Apa yang dimaksud dengan peringatan yang kita kerjakan malam ini? Karena kemarin Pak Ketua tanggal 7 malam saya di gedung DPR, mohon maaf, di gedung Golkar. Iya, di situ ada ulang tahun Golkar dirangkaikan dengan peringatan Maulid tanggal 7 yang lalu. Ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan peringatan? Peringatan itu adalah merupakan nostalgia di masa lampau, resonansi di masa silam. Engkangenna peringatan Pak tak kalupa tawe. Seandainya dia kata kalupa buat apa diadakan peringatan? Seandainya dia kata kalupa tasit di mana mi anak nama kun raye agak hubungannya coba ni kereta ni makun raye kami mana bunga biasa manoko noko matando tando na ceri lakainna maka dewe bapak cana ia matampu pemeng dena kumelok mi mana pemeng liwa perdina tapi alhamdulillah syukur maraja kini bapak-bapak takong kadiasa atak kalupangeng dipancajengi makun de kepungan latala bosi-bosi mate lampu nalupe padina jadi sianrinna jama yang berbahagia ieu gunana nang kadiasa peringatan paangka tak kalupa iya magello ya ko orane jo ka mamaulu tapi lebih afdal lagi kalau perempuan yang menghadiri acara peringatan maulid. Kenapa? Perempuan itu harus bersyukur lebih banyak daripada perempuan laki-laki atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendobrak etika dan peradaban. Di zaman jahiliyah dulu, napusiri arae nareko engka anak najaji jenis kelaminnya perempuan. Makanya riola sebelum engke nabita sebagai pendobrak etika dan peradaban dan akhlak
maka engkau makun rejaji dari rahim seorang ibu mataru di lembut tua-tua makun reje. Maka ku alhamdulillah ibu syukur marajaki tak balik ke dangi. Ya riolo makun di lembut tua-tua, ya maka ku uranetosi dan lembut ke tua-tua. Jamaah yang berbahagia. Nah sekarang cocok moga, cocok ya. Ibu-ibu lebih cepat connect daripada laki-laki. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang setiap ada acara tentu ada tujuan yang akan kita capai. Peringatan Maulid sama halnya tujuannya ketika kita melakukan reformasi di segala bidang. Apa tujuan reformasi? Apa tujuan peringatan Maulid ini? To change condition this day for better tomorrow. Merubah keadaan hari ini yang jelek menuju kepada keadaan hari esok yang lebih bagus. Baidatul yaumi khairum min dajjatil gaddi. Sebutir telur ayam hari ini akan jauh lebih bermakna ketimbang seekor anak ayam besok pagi. Betonna ya kongka matu telo manu nalaki panitia tale tasukuruki. Iya. Namu sidi iya, syukuri. Kalau perlu dia meru telo ina pa dijujung, ya ku masih membuana panita mitak ina tambanga kini pagende kaki dua. Jamaah yang berbahagia. Ya, seperti itu. Saya pernah diundang di Cempa acara peringatan Maulid juga. Kebetulan penitianya seorang dokter, Pak Ketua. Tiba-tiba begitu selesai acara, saya tanya, "Dok, kira-kira berapakah idealnya kita mengkonsumsi telur ayam setiap hari?" Dokter menjawab, "Pak Ustaz, cukup satu saja." Maka adakah apa alasannya? Kenapa cukup satu saja, Ibu Dokter? Nah, kalau acara Maulid saya di Cempa, luar biasa. Bukan satu butir yang naik di mobil saya, tapi ratusan telur naik di mobil saya, kecuali di karyawan nanti, saya tidak tahu, sebentar saya buktikan. Ya jamaah yang berbahagia, kalau di Cempa Pak Ketua banyak tapi kalau dari karyango luar biasa. Jamaah yang berbahagia, tapi saya tanya, "Dok, kenapa cuma satu butir Pak Dokter?" Maka dia dokter, "Ustaz, Pak Ustaz tahu kandungan kolesterolnya kuning telur. Kandungan kolesterolnya kuning telur itu 1,086 miligram kolesterol." Iya. Sementara tubuh kita Pak Ustaz hanya membutuhkan tidak lebih dari 3 miligram kolesterol setiap hari. Jadi kumandek kita lo si dina bawang Pak kuduai lebih kolesterol tak. Jadi kumalaki matu telo cukup satu saja, selebihnya are mana Pak Ustaz. Ya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upedangi dokter aku Cempa, maka dekat bagaimana ini Bu Dokter? Nah dia kalau ada telok main rekotoku, maka dari dokter tak kalanan ke Ustaz Andre Bawan nih. Dari pindang saya makan telur sampai bone. Besok subuh saya mau bangkit salat subuh, matojo cakoko persis pura di kancing. Jamaah yang berbahagia. Setelah asar saya ke dokter periksa. "Dok, tolong periksa saya dok. Kenapa nilai air saya tegang?" Maka dia najinda kok kapat telok Pak Ustaz. Pak kuita storymu di mana-mana ada acara Maulid. Ya, jamaah yang berbahagia. Jadi begitu darah saya sudah diambil dibawa ke laboratorium, begitu hasilnya keluar, saya kaget dan hampir jantungan karena TGD saya lebih 200. Jamaah yang berbahagia. Maka ini dokter Roy sambil menulis resep, "Ustaz, jangan mensalimi dirinya." Maka dekat maksudnya, "Dok, maka demu paham Ustaz. Ketika nanti saya berikan resep, tebus obatnya, jangan makan pantangannya. Karena kapan makan obat dan makan pantangannya berarti mensalimi dirinya sendiri. Apa yang tidak bisa saya makan, Pak Dokter?" "Pak Ustaz tidak boleh makan telur. Wece denak jantung asih. Karena masih musim Maulid." Jamaah yang berbahagia. "Pak Ustaz tidak boleh makan daging." "Maka dekat makan, Dok. Saya dilarang makan daging padahal saya hobi makan konro." Maka dia dokter, "Tidak apa-apa makan konro Pak Ustaz, tapi jangan makan dagingnya, cukup tulangnya saja. Insya Allah kolesterolnya aman." Ya, jamaah yang berbahagia. Mabung-mabung atau dokter ya, jamaah yang berbahagia. Nah, sekarang kembali kepada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya menyampaikan di awal, siapa tahu nanti Bapak Ibu rebutan telur. Iya, cukup satu saja kalau sudah dikasih ya. Biarkan saja seperti ini nanti ya. Nanti panitia yang bagi-bagikan, ini yang naik ke mobilnya Pak Ustadz Ubaidillah, yang nomor satu naik ke mobilnya Pak Ustadz Mapatoba. Nah jamaah yang berbahagia, baik yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, kenapa Abdul Muthalib memberikan nama cucunya Muhammad
yang kita peringati kelahirannya malam ini. Tidak serta-merta Abdul Muttalib memberikan nama cucunya Muhammad, tentu ada kisah yang mengawalinya. Suatu ketika Abdul Muttalib bersama Sulaiman, Hulaila, Himron berangkat dari Mekah menuju ke negeri Syam. Setiba di negeri Syam, bertemulah dengan seorang pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani bertanya kepada empat orang ini, "Min aina antum?" Kalian dari mana? Mati Abdul Muttalib sebagai ketua rombongan, "Kami berasal dari Mekah." Spontan pendeta itu menjelaskan dan membuat statement, "Saya meyakini, saya yakin-yakinnya, karena saya mempercayai kitab saya, di negerimu nanti itu Mekah akan lahir bayi laki-laki dan akan menjadi nabi dan dilantik menjadi rasul yang terakhir dan akan bernama Muhammad." Heran Abdul Muttalib, "Bagaimana caranya kamu bisa tahu ada nama Muhammad?" Sementara pada saat itu Abdul Muttalib sendiri tidak mengenal nama itu. Berarti kalau Abdul Muttalib tidak mengenal nama itu, berarti nama Muhammad belum pernah disandangkan kepada diri seseorang. Nah, maka dari pendeta, "Saya meyakini kitab saya, kitab Injil kuno Barnabas bab 39, di sana termaktub, wahai Tuhan yang kudus, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dari situ saya meyakini nanti akan lahir nabi terakhir, rasul terakhir bernama Muhammad, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala." Maka pendeta itu menjelaskan, bahkan itu kitab Injil itu sekarang ada di Ankara, Turki, ditulis tangan menggunakan tinta emas, menggunakan bahasa Aramik yang dipercaya oleh para ahli itulah bahasa sehari-hari yang dipergunakan oleh Nabi Isa bersama kaumnya. Mak janji Abdul Muttalib, "Maka dakuli suka matu pole sam ke Mekah, ya kongka memang anakku atau poku urani melo kak maringi aseng Muhammad." Sekembali dari Syam, tiba di Mekah, ternyata yang pertama-tama mendapatkan keturunan laki-laki adalah Abdul Muttalib. Lahir bayi mungil laki-laki jenis kelaminnya dari rahim seorang perempuan bernama Siti Aminah. Maka spontan bayi laki-laki itu diberikan nama oleh kakeknya Abdul Muttalib bernama Muhammad, yang kita peringati kelahirannya malam ini. Lalu bagaimana proses kelahirannya? Dalam kitab Al-Barasanji dijelaskan, "Atirillahumma kabran karimi bi'an fin sasihim min salatin wa taslim." Puang baru lanyu aku buru kerampe-rampe malabina nabi keng mompoi pole di pamase tanan niya papa salamata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puang amasinannya pas salami nabi keng tunasri pamasinannya salamakeng. Wa barasa sallallahu alaihi wa sallam wa daya day halala rudirati rasa wala samain aliyah. Agar nerjajan tu nabi ta sallallahu alaihi wa sallam. Rigo engka namat tulek kengwi dua liman narita perewe. Napa co ngayulun namen peri langi mumiam bizalika rofila sudah dihiwa ula. Sekira-kira mapai sengai apa ngulungan nyanan niatan ringana. Wa musiran ya ripati kondri ala sairi baria. Andrengi matunju ilori along ilong inna pangkakna. Na diwawiya manana anuri pancajie. Dia tu gak matiin roh. Alhamdulillah peta desa, ya jamaah saya lihat sudah tenang. Berakakna dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna labibul ladzi asnati ba'hu wa sajaya nakana majpurna tu nabi ta sallallahu alaihi wasallam angkat tu ripo je makasing si panca jingenna enrengi ampe kedona wa da'atu Abdul Muttalib wa yatu bi ati kalbania aga nasruna inan nak berita yang ini nena dia sengi Abdul Muttalib rigo angka nama tengah matawa perigulilin nakabai. Wa akbala muzriya wa nazara ilai wa balakat minas sururi muna aga nalau nama periperiri bolana amin ammi tapona na pole niritun nasabah sokinin na warna puminasaim wa dalka batal garra wa kami ada umi hulusin niya aga na kokko niritu pona na putama ili lalana kabah melebihin na tatton na melo doang nasabah niya ammasangan wa yaskurullahu ta'ala alama mandabih alaihi wa akta aga na sukunari pungallah ta'ala korama iya manan na papenya mapurari werengengi
wa ulida sallallahu alaihi wasallam nasifa matuna maktur sirriyati badir qudratil ilahiyah agan dari jantu Nabi sallallahu alaihi wasallam rigo angka nama pacing pura sunnah pura ratu wala posi dan nasaba ila ulena pongalla taala taiban dai nama kula tambi kuli inayati aina pura dibawa bawa wangi pura minyaki pura cilaki dua mata dan nasaba cila patulu puang wakila tanau jadu bada sabila yalin sawiya angka to maka dari sunnah iri nenena rimun digene nanapi tumpeni wa aulama wa at'ama wa sama muhammadan wa akrama maswa aga nak baca doa ngan dinanya na to dang toni andang inawre toni asa Muhammad kue to pan napa kala bi toni onrong onrona letuk ni wa barasa jama yang berbahagia selanjutnya adalah wa zahara wa arda'ah tetapi nanti ibu imam yang lanjutkan iya karena kalau saya mau teruskan insyaallah sampai pukul 11 tidak selesai-selesai ini jama yang berbahagia baik bapak ibu yang berbahagia ketika Nabi Muhammad lahir apa yang dilakukan oleh kakeknya terhadap cucunya yang pertama dalam kitab Al-Barasanji wa aulama ya baca doa ngeng yang kedua wa at'ama ya tuanangeng yang ketiga wa sammahu diberikan nama Muhammad akikah hukumnya sunnah muakkad limit menuju wajib hampir diwajibkan bagi mereka yang mampu dan punya kesempatan. Pak Ustaz, berapa hari setelah lahirnya anak kita di akikah Pak Ustaz? Ulama berpendapat 7 hari pasca kelahiran anak itu sudah bisa di akikah. Pak Ustaz, bagaimana kalau belum cukup dana aku Pak Ustaz? Hari ke-14-nya. Ustaz, bagaimana kalau belum cukup dana aku hari ke-14? Hari ke-21-nya. Pak Ustaz, bagaimana belum cukup dana saya hari ke-21? Tidak usah lagi lihat kalender. Berarti bisa dilakukan seumur hidup. Jam yang berbahagia. Karena yang ada akikah kehidupan, tidak ada istilah akikah kematian. Jadi seumur hidup akikah bisa dilakukan. Jadi namo lato-lato ki pa, namo nenek-nenek ki ibu, nareko depa napura ki biasa di akikah waktu tu anak-anak. Ya ku jaji matu apo taku subuh baja asama bawa ni di akikah. Tapi iko lato si ba nenek aja to semelok mende di sompo-sompo di ayun daki lo ngatu aga marhaban-marhaban tidak perlu madada amai gigi palsu tak nah jamaah yang berbahagia rukun kedua apa ya? Rukun pertama Pak Ustaz ketika bayi tak laki-laki 2 ekor kambing ketika perempuan bayinya 1 ekor kambing Ustaz usia kambing berapa? Minimal usia kambing yang dipakai akikah 1 tahun di bawah 1 tahun tunda dulu nanti kambingnya cukup usia 1 tahun Ustaz bolehkah dipergunakan kambing betina untuk akikah? Boleh-boleh saja yang penting yakin kambing betina yang dipergunakan untuk akikah tidak dalam keadaan bunting makanya lebih afdal kalau jantan yang kita pergunakan karena sependek pengetahuan saya di Bone belum pernah saya dapatkan kambing jantan matampu jamaah berbahagia makanya tidak tahu kalau di Pindrang ya jamaah berbahagia makanya lebih afdal kalau kambing jantan yang dipergunakan cuma itu alasannya yang kedua Pak Ustaz bolehkah kita pergunakan sapi beti sapi untuk akikah boleh ya Ustadz kalau laki-laki bayinya sapinya berapa 1 ekor Ustadz kalau perempuan anaknya berapa ekor sapi bolehkah 1/2 tidak boleh coba karena kalau kambing 1 berbanding 1/2 jam yang berbahagia atau 2 berbanding 1 tapi kalau sapi tetap 1 ekor berapa usia sapinya Pak Ustadz minimal 2 tahun di bawah 2 tahun sapinya tunda dulu nanti cukup dananya untuk membeli sapi yang usia minimal sama dengan 2 tahun ke atas jam yang berbahagia Ustadz bolehkah dipergunakan sapi betina untuk akikah boleh-boleh saja sama dengan alasannya kambing yang penting yakin sapinya tidak dalam keadaan bunting maka lebih afdal kalau sapi jantan yang dipergunakan nah jam yang berbahagia persoalan selanjutnya di Bone kurang tahu kalau di Pindrang ya tapi siapa tahu ada siswa saya di sini saya pernah mengajar di SPP Salok Cempa Jalan Cempa selama 2 tahun jam yang berbahagia jadi kalau ada nanti siswa saya tolong dicolek saya atau japri saya ya jam yang berbahagia baik bapak ibu yang berbahagia di Bone terkadang kalau melo imak gere manu tawe masih ada yang salah kaprah
melo nagere manue de nagere kude na jenne ki jolo de nagere bembe kude na jenne ki jolo padahal jenne itu adalah bahasa Makassar. Buka-buka sejarah, pertama masuknya agama Islam di Pulau Sulawesi adalah di daerah Makassar. Kebetulan orang Makassar yang pegang ayamnya, orang Makassar juga yang akan sembeli ayamnya. Tiba-tiba ayam itu lepas, lepo imanue, dilelungi macenne imanue. Kalau ayam diburu sembarana puja, melani bungkam, melani tanah cemme. Begitu poso manue, marota ilalena manue, mangkasa tikengi iman na mangkasato. Dena melogere ko marota manue, na tidangi roma keteningi manue jeneki. Kumangkasa maka da jeneki bicara ugina bisai. Tetapi to pinrang to bone ning kalingai maka do omanue kumelo igere ijeneki jolo. Mulimu patalimomo imanue. Iya ko tidak bisa. Aja bana ja kada jeneki kada bawa ni bisai. Kan itu adalah bahasa Makassar. Jama yang berbahagia. Suatu ketika di bone ada tetangga saya ingin melo digereran nyaranna. Begitu kuda itu ditarik, saya jalan di belakang kuda itu. Tiba-tiba ada tamunya seorang perempuan duduk di teras, gora-gora. Aja sana musuruh Pak Ima gere nyerangi kudena pura najeneki jolo. Nah, saya dengar terpaksa ukabe-kabe ribu-ibu, tabe ibu ikutona lo ke jeneki nyaramu. Pak ya dehaga patujuk ke jeneki nyerangi. Pak ya patuna saja ini nyerangku di bisi ajena. Coba-coba nih kere makatan ini ajena nyerangi. Napa bisai, napa tanah kindang, lolong imam. Jama yang berbahagia. Jadi makanya agama tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Makanya di metode jeneki tetapi di bisai. Acara kedua, rukun kedua adalah tahallul. Digoncingi gemuk na ananai. Mohon maaf, saya pakai istilah gemuk tapi saya yakin orang pindah paham. Apa yang saya maksud dengan gemuk? Tentunya adalah rambut. Jama yang berbahagia. Nah tabe, begitu rambut digunting, Pak Imam berdoa. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa amma wa inin lamma. Digguntinglah itu rambut bayi yang akan diakikah. Doanya ada tiga. Aku berlindung kepadamu ya Allah terhadap anak ini dari tiga gangguan. Yang pertama godaan setan, yang kedua gigitan makhluk yang berbisa, yang ketiga pakita mata rengi sarekwa mengiajak nan resuppa-suppa. Digunci ni gemen anak-anak, tetapi tolong saran saya, jangan dimasukkan ke dalam buah kelapa yang sudah dilubangi. Nyatabe, karena rata-rata baik di pinrang maupun di bone, ketika rambut itu digunting, rambut bayi yang diakikah dimasukkan ke dalam buah kelapa yang sudah dilubangi. Padahal buah kelapa itu keberadaannya sebagai orang bersuku Bugis Makassar hanya sebagai senuk-senuangeng, bahasa Arabnya tapaul, harapan-harapan akan kebaikan. Diharapkan ni anak-anak yang diakikah napu sipa imatu sipa nakalukui. Bagaimana itu sifatnya kelapa dari akar sampai pucuk bermanfaat. Sedangkan galongkong buana lupai buana mak denei pandai jari mesti make gunai. Begitulah tapaulnya harapan-harapan kita keberadaan buah kelapa supaya na pusipai sipak na kalukue na ajak na pusipak sipak na pakempe na kalukue. Jamin berbahagia. Nah sekarang setelah rambut itu digunting diapakan lagi Pak Ustaz? Ketika dananya sudah cukup, bawalah rambut itu ke toko emas. Minta tolong kepada penjual emas, Ustaz Pak Haji tolong timbangkan ini rambut. Kata Pak Ustaz Mapa Toba ceramah di Karyango, katanya itu rambut tidak dibuang begitu saja, tapi ditimbang, disetimbangkan dengan emas. Setelah disetimbangkan dengan emas, tanyalah penjual emas, berapa gram rambut cucu saya yang diakikah itu tadi, berapa gram rambutnya? Kalau penjual emas sudah menimbang dan mereka menyatakan beratnya rambut cuma 1 gram, tanyalah penjual emas, kira-kira berapakah harga emas 1 gram per hari ini? Penjual emasnya menjawab, harga emas per gram hari ini 1 juta rupiah. Contoh, begitu kembali ke rumah, cari dompetnya, minta itu istri kita cari uang di sela-sela pakaian di lemari, ambil uang 1 juta yang setimbang dengan seharga rambut seberat 1 gram emas itu. Setelah dapat uang 1 juta, bawa ke fakir miskin, bawa ke panti asuhan. Itu yang dimaksud dengan akikah. Kalau tidak begitu, ulangi mana yang dipaimu? Ya, pamatu baca barasan jih. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat ketika pernikahan putrinya masih Pak Andi Aslam Bupati,
waktunya menikah juga anaknya Pak Bupati sekarang masih Ketua DPR. Ya, sebenarnya saya kepingin sekali bertemu dengan Pak Bupati. Pak Ketua minta tolong titipkan salam saya. Ya, sama nasad di Mapasau di Udani, Sikwe Lampe Itana. Nah, jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kembali kepada tema Bapak Ibu yang berbahagia. Ini dengan hikmah maulid kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Tabe, ketika kita ke Madinah, di dekat percetakan Al-Quran, di sana ada programnya Rasul supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Konsepnya singkat, padat, jelas. Afsus salam, sebarkan salam. Jamaah yang berbahagia, salam itu adalah keselamatan. Ya, al-muslim yang dimaksud dengan muslim adalah orang man salima muslim bilisanihi wa yadihi. Yang dimaksud dengan orang Islam adalah orang yang menyelamatkan orang lain dengan lisannya dan dengan tangannya. Jadi kong katau selen naseng alena, tetapi makosra ada-ada. Ya, kemudian ringan tangan memukul orang, maka itu dipertanyakan keislamannya. Karena kata Rasul, al-muslim man salimal muslim bilisanihi wa yadihi. Yang dimaksud dengan muslim adalah orang yang menyelamatkan saudaranya dengan lidah dan perbuatan tangannya. Nah, lalu turunlah sebuah hadis dan sabdanya Rasul menyatakan, hakul muslim alal muslim situn. Haknya orang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alai, nareku siruntu kepadamu bereselengiwi. Jamaah yang berbahagia, bagaimana kaidahnya, bagaimana tata kramanya ketika kita mau bertamu ke rumah orang? Semua dicontohkan, ada teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada termaktub di dalam Al-Qur'an. Hal ataka hadis Hudaifi Ibrahim al-Mukramin. Tahukah kalian ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu di tengah malam, apa yang dilakukan tamu dan Nabi Ibrahim? Isda'alu alaihi qalu salama. Ketika tamunya akan masuk ke rumah, knock the door 3 times, ketuk pintu 3 kali sembari mengucapkan salama, ucapkan salam. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, qala salamun. Nabi Ibrahim menjawab salamnya. Sebelum dipersilakan masuk tabe, ketuk dulu pintu 3 kali, ucapkan salam, istaksana salasan, kata Rasul. Minta izin 3 kali. Ketika belum diizinkan, kalau tidak ada jawaban dari dalam, berarti kita tidak dipersilakan masuk. Lanjutan hadis itu adalah falyarji lisunuh kobolamu. Jamaah yang berbahagia, Bapak Ibu, ketika ada kepentingannya di rumahnya Pak Kejaksaan, di rumahnya Pak Ketua DPR, cukup ketuk pintunya 3 kali. Jamaah yang berbahagia, ucapkan salam. Tapi ketika tidak ada jawaban, kembalilah kamu ke Kariango. Besok lagi baru datang ke rumahnya Pak Ketua. Jamaah yang berbahagia, itu ada aturannya di dalam agama. Jamaah yang berbahagia, sebelum dipersilakan tamunya masuk, ketika tuan rumah sudah mengesahkan coming please, silakan masuk, maka baru kita masuk. Ini anjuran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita dipersilakan duduk, jangan duduk. Sebelum dipersilakan mencicipi minuman dan makanan yang ada di atas meja, jangan coba-coba, karena itu adalah halal tetapi tidak thayyib. Yang diharapkan adalah halalan thayyibah, halala nama barakah. Jamaah yang berbahagia. Nah, selanjutnya, iza pertama kata Rasul, haknya muslim satu ke muslim yang lainnya, iza laqitahu fasallim alai, ucapkan salam. Yang kedua, iza da'aka fa'ajibu, jika kamu diundang maka penuhilah undangan itu. Kata Rasul, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Saya diundang oleh ketua panitia hadir di masjid ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena kata Rasul, barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada semanusia, maka belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Haknya panitia mengundang saya, kewajiban saya untuk hadir. Ini anjuran Rasul, iza da'aka fa'ajibhu, jika kamu diundang penuhilah undangan itu. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga, iza stansahaka fansahlahu, jika kamu diminta memberikan nasihat, berikan nasihat kepada mereka yang membutuhkan. Yang keempat, iza marida fadu'u fa'udhu, nareko malasawi cilengiwi. Nah, jamaah yang berbahagia, ketika ada saudara kita sakit, maka jenguk. Untuk apa kita menjenguk? Doakan supaya segera penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan pembelajaran bagi kita. Ini orang ada selang impus masuk ke dalam tubuhnya. Boleh jadi dia mau pergi salat subuh berjamaah, tapi terhalang oleh adanya selang-selang impus masuk ke dalam tubuhnya. Maka peringatan bagi kita yang sehat, mumpung belum tertimpa musibah yang bernama penyakit, maka ringankan langkah kaki menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Khususnya bagi laki-laki, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak berjamaah fardu di masjid. Jamaah berbahagia, seorang sahabat Rasul bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, begitu tahu Rasul ada di dekatnya, Nabi dangi, Nabi tanya Rasul, katanya ada anjuran untuk salat berjamaah fardu di masjid. Apa kata Rasul? Betul, ada anjuran saya. Maka dia Abdullah bin Ummi Maktum, bagaimana dengan kondisi saya ya Rasul? Saya adalah orang yang buta, sudah tua, tidak ada yang bisa menuntun saya ke masjid. Maka dia Nabi ta, kamu dengarkah suara azan diperdengarkan dari masjid? Apa kata Abdullah? Madeceng weng kalingana, karena saya tidak tuli, tapi saya cuma buta saja. Maka dia Nabi ta, ya kamu yang kalingnya samena pak bangi suara azan kamu dengar, berarti kamu tahu di mana posisi masjid itu berada, sehingga tidak ada alasan bagimu untuk tidak salat berjamaah fardu di masjid. Jamaah yang berbahagia. Nah, kemudian selanjutnya, iza marida nareko malasa wi celengi wi. Tetapi saya pernah membaca sebuah majalah, ada artis dari Eropa membuat statement, sama aku sedih kere-kere nataro. Agana pokok statementnya, penyakit katanya tidak profesional bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang beriman kepada Allah, jadikan penyakit itu sebagai sarana untuk menghapus dosa. Nah, apa dasarnya? Ketika seseorang menderita penyakit, ada empat malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pertama sampai empat masing-masing tupoksinya berbeda-beda. Malaikat pertama, silakan datang ke fulan, sekarang saran diopname di rumah sakit, saya uji dengan penyakit. Apa tugas malaikat yang pertama? Datang ke fulan, angkat nur aura cahaya yang ada pada wajahnya. Makanya kau ngalasaki, muka kita pucat pasi, mawia kita patah. Kenapa? Karena sudah diangkat aura cahaya kita oleh malaikat atas perintah Allah, karena kita diuji dengan penyakit. Malaikat yang kedua lain lagi tugasnya. Apa tugasnya? Maka dia pun mengatakan, silakan datang ke fulan, sekarang saya uji dengan penyakit, angkat kelesatan makanan yang ada pada mulutnya. Makanya ketika kita menderita penyakit, makanan kesukaan kita, sahabat kita datang menjenguk, membawa coto kesukaan kita. Jamaah yang berbahagia, begitu pasien disuruh mencicipi, apa kata pasien? Samana sadi degaga penjena. Ya, pasti begitu rata-rata. Hambar, begitu ditambahkan lagi setengah sendok garam, maka dia pegang rasakan. Ya, ditambahkan lagi seper dua sendok lagi, maka dia pesan digagau rasakan kira-kira patung kana. Jengkel penjaga pasiennya, nah tambahkan sisa satu bungkus itu garam halus. Jamaah yang berbahagia, apa yang terjadi? Begitu pasien mencicipi, samana saat dia pegang penjena, oh si sena patung kana manre seluk salam atanana taruh penjeng. Kenapa? Karena orang sehat tidak diangkat kelesatan makanan pada mulutnya. Jamaah yang berbahagia, tapi pasien tadi diuji dengan penyakit, justru Allah menyuruh malaikat mengangkat kelesatan makanan pada mulutnya. Lalu yang ketiga, malaikat yang ketiga tugasnya apa? Angkat seluruh tenaga yang dia miliki. Makanya kalau kita sakit, diberikan izin istirahat oleh dokter selama 3 hari 3 malam untuk tidak beraktivitas, karena kita letih, lemah, lunglai dan lesu. Jamaah yang berbahagia, tetapi malaikat yang keempat, inilah keuntungan orang yang beriman kepada Allah, yakini bahwa yang memberikan penyakit adalah Allah, yang mempunyai hak prerogatif mengangkat penyakit itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah malaikat yang keempat, datang ke fulan, angkat seluruh dosa yang pernah dia perbuat semasa dia sehat. Begitu pasien ini berikhtiar menghubungi dokter spesialis yang berkaitan dengan penyakitnya, begitu menelan pil obat, dan pada saat itu Allah juga berkenan mengangkat penyakitnya, maka dokter menyatakan, Anda sudah sembuh, silakan tinggalkan rumah sakit ini. Maka keempat malaikat ini tadi
dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat yang mencabut aura pada wajahnya, kembalikan seperti sedia kala. Maka kita kembali berseri-seri, bercahaya, lebih terang cahaya wajah kita sebelum menderita penyakit. Kenapa? Karena selama di Opname tidak pernah terkena sinar matahari langsung, berarti bebas dari sinar ultraviolet yang bisa membakar sel-sel kulit pada wajah kita. Wahai malaikatku yang kedua, silakan kembalikan kelezatan makanan yang kau cabut dari mulutnya. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau ketika kita keluar dari rumah sakit, di Opname 2 minggu atau 3 minggu, pada malas sekitu mandre. Jadi kongka keluarga, baru-baru dipesup oleh rumah sakit, jangan coba-coba mampir di penjual coto. Pak Nandre tahu nggak tuh telu mangkok, pitu ketupat. Kenapa? Di samping kelezatan makanan sudah dikembalikan, yang kedua sudah mau balas dendam. Jangan yang berbahagia. Yang ketiga, malaikat yang ketiga, yang mengangkat tenaga dari tubuhnya, kembalikan seperti sedia kala. Ketika kita sudah sembuh, berarti kita pulih kembali tenaga kita, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tetapi malaikat yang keempat, yang mengangkat dosa tadi, sebelum diperintah langsung bertanya kepada Allah, ya Allah, malaikat pertama, kedua, ketiga, napalis dengan maning ipaimeng seperti sedia kala, sementara saya tadi tugasku mengangkat dosanya, apakah dosanya juga saya harus kembalikan kepada pasien? Kata Allah, jangan, kembalikan lagi ke pasiennya. Maka dia malaikat, igana palewareng, igana melok malai, saya juga itu tidak mau mengambil dosanya pasien ini. Maka dia pengelatalah, arek bawa di patung kana. Kenapa penjaga pasiennya harus dikasih? Karena dia merawat istri ataupun suaminya tidak dalam keadaan ikhlas. Sama yang berbahagia, hati-hati kalau menjaga pasien. Kalau pasiennya dosanya hilang diangkat, penyakitnya sembuh. Tapi kalau penjaga pasiennya tidak ikhlas, boleh jadi dosanya bertambah, kolesterolnya meningkat. Kenapa? Karena semua si kaporo ali namanya mandri, semua coto penjaga namanya mandri. Ya, jadi TGD-nya kolesterolnya meningkat, dosanya bertambah. Jamaah yang berbahagia. Nah, apalagi hak kita selanjutnya kepada muslim yang lain. Iza mata patabau, ketika meninggal antar sampai ke liang lahatnya. Jamaah yang berbahagia. Begitu pasien sampai ke liang lahat, apa aturannya? Pertama, tuntunan Rasul, baringkan mayat di atas lambung kanan, dipatip tito matewe atong nanatenre. Aturan yang kedua, usahakan wajahnya menghadap ke kiblat, ya kuipati titawe atau nanatenre, dan wajah menghadap ke kiblat, maka no choice, tak ada pilihan yang lain, pasti posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Aturan yang ketiga, usahakan pipi kanannya bersentuhan dengan tanah, maka kain tali pocong yang ada di atas kepala kita buka, singkap tengkapan penutup wajahnya, lalu minta bongkar tanah kepada orang yang berdiri di atas, masukkan ke bawah pipi kanannya, maka tiga anjuran Rasul kita lakukan semuanya. Setelah itu jenazah ditimbun, diinjak, disiram dengan air, tujuannya satu, untuk merekatkan partikel-partikel tanah yang tadinya menyatu antara satu dengan yang lain. Tapi setelah pemungkaran akan muncul aerasi. Kalau ada aerasi berarti ada celah-celah. Kalau ada celah, oksigen bebas keluar masuk. Ketika jenazah menjadi bangkai di bawah, maka angin yang bebas keluar masuk akan membawa aroma yang tidak sedap kepada orang yang ada di sekitarnya. Itu tujuan pemakaman. Jamaah yang berbahagia. Selanjutnya adalah pembacaan talqin. Dua versi, terjadi perdebatan di sosial media. Jamaah yang berbahagia, ada diskusi hangat di grup-grup WA. Jamaah yang berbahagia, ada yang mengatakan tidak boleh baca talqin, ada yang mengatakan silakan baca talqin. Ternyata begitu kita buka-buka kitabnya, ada dua pendapat dan semua punya dasar. Dasar yang tidak membaca talqin, rukun penyelenggaraan jenazah hanya empat saja. Yang penting dimandikan, yang penting dikafani, yang penting disempajangi, yang penting dimakamkan, selesai perkara. Betul, itu dasarnya yang tidak baca talqin. Bagaimana dengan yang membaca talqin? Ingat, talqin itu ada dua, talqin sebelum meninggal dan talqin setelah meninggal. Lakinu mautakum bikalimatin la ilaha illallah, talqinkan orang matimu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu dasar mereka yang membaca talqin. Maka kedua-duanya punya dasar, maka janganlah kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kata Rasul, ya komate ka matu, 72 golongan Islam. Jamaah yang berbahagia, ada di ahli mengatakan 73. Nah sekarang baru berapa golongan?
Ya, semua mengklaim dirinya paling benar. Ya cocok Pak Ustadz, Pak Dewu baca Barasanji. Saya cocok Pak Ustadz karena saya tidak membaca-baca di rumah. Ya, saya tidak secara kubur. Ya, itu karena cocok nasal lemana KTP tak. Jamaah yang berbahagia. Jadi, assalam yang dimaksud dengan Islam adalah yang mengikuti Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuknya. Kita mau agak senang golonganna, loi matanre gamisnya, moi matoro gamisnya, malam pejanggokna pada Pak Ustadz Ubaidillah. Saya juga tidak punya jenggot, dia panjang jenggotnya. Yang penting aku ramo dia kacuri, insyaallah. Seruntuh mana kimatuk ku surga pamasina pung Allah Ta'ala. Amin. Sehingga saya sarankan saudara-saudara saya, mulai detik ini, melalui mimbar ini, kita tidak perlu lagi mencari-cari kesalahan golongan orang lain. Yang perlu kita satukan adalah persamaan dari tiap golongan untuk bersatu padu membangun agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini, NKRI harga mati. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, yang selanjutnya ketika dia bersin, maka ketika orang bersin itu memuji Allah, maka doakanlah yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi itu yang setelah didoakan, doakan mereka yang mendoakan kamu yahdikumullah. Begitulah yang dimaksud dengan uhuwah Islamiyah. Jamaah yang berbahagia, sekarang teladannya Rasul, ya akhlaknya Rasul, minimal ada beberapa saja yang ingin saya sampaikan. Karena kalau saya melihat jam ini kurang 15 menit dari 60 menit. Nah, jamaah yang berbahagia, nah sekarang ada etikanya, ceramah itu tidak boleh lebih daripada 40 menit. Jamaah yang berbahagia. Nah, sebab mega niwita mengkelinga ceramahku seperti ini modelnya, mengangguk kepalanya. Kupura si mengangguk kepalanya, tak tetek siruna ku tiangi. Jamaah yang berbahagia, berarti itu orang sudah mengantuk. Pak Ketua. Kemudian menurut guru saya almarhum Andre Gurta Yunus Maratang, besok lusana ketika kamu sudah dewasa juga, ilmumu biarpun sedikit ketika dimanfaatkan oleh orang, janganlah menjadi ulama-ulama air pam. Jamaah yang berbahagia. Kenapa? Karena kata beliau ulama itu ada tiga macam. Ada dimaksud dengan ulama air hujan, kemudian yang kedua adalah ada ulama mata air, dan yang ketiga adalah ulama air pam. Yang mana itu ulama air hujan? Yang dimaksud dengan ulama air hujan adalah tak memilih apakah rumput yang pendek, apakah pohon yang masih berbunga atau yang sudah berbuah lebat, semua kena siraman airnya. Jamaah yang berbahagia. Lalu bagaimana dengan ulama mata air? Ulama itu tidak kepinrang, ulama itu tidak kemana-mana, tetapi yang membutuhkan ilmunya yang mendatangi beliau. Lalu bagaimana dengan ulama air pam? Ulama air pam itu air tidak mengalir ke rumahmu apabila tidak lunas. Jangan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begitu panitia menghubungi saya, Ustadz, berapa ininya Pak Ustadz? Kada apanya lagi. Nah, jadwalnya sudah jelas, maka di anunna ustaz, kada kaaganna. Jamaah yang berbahagia, maka di anunna ustaz, bela-belanya ustaz. Saya bilang ini ustaz Mapatoba, bukan ustaz yang lain. Saya teringat ketika diundang oleh wali kota Samarinda, acara halal di halal di GOR, gedung olahraga Samarinda. Jamaah yang berbahagia. Nah, apa yang terjadi? Begitu saya diundang, Ustaz, berapa, kapan waktunya Pak Ustaz? Saya buka jadwal, oke, tanggal sekian bulan ini, jam sekian. Ustaz, siapa yang booking tiket? Panitia atau Pak Ustaz? Saya bilang nanti saya booking tiket. Karena kalau panitia yang booking tiket, nah taruh ke atas seminggu. Jamaahnya berbahagia. Ya, Melo Lima Tulisu ada acara tadi Sulawesi, dia penuh di Kimede, karena tiketnya satu minggu ke depan. Jamaahnya berbahagia. Oke, deal Pak Ustaz. Pak Ustaz yang booking tiket. Pak Ustaz, anunna pinase Pak Ustaz, kada kagan napi, maka de anunya Ustaz, isi amplopnya Pak Ustaz. Saya bilang, saya tidak butuh amplop, yang penting isinya. Benar. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, berapa nominalnya Pak Ustaz? Berapa nominalnya? Tolong sampaikan kepada saya. Karena kalau Ustaz ini sekian, Ustaz ini sekian, Ustaz ini sekian, saya bilang itu mereka. Saya adalah Ustaz Mapatoba. Tapi alhamdulillah, begitu saya tiba di Samarinda, saya duduk berdampingan dengan Pak Wali Kota Samarinda pada saat itu. Di spanduk tertulis, selamat datang mubalik kita dari Sulawesi Selatan, Kiai Muda, Insinyur, dan seterusnya. Pak Wali bertanya, Pak Ustaz, apa arti huruf M di samping huruf K? Saya bilang itu singkatan dari Kiai Muda Pak Wali.
Ia bertanya, kenapa bukan ke haji? Saya bilang, saya belum haji Pak Wali. Oh begitu. Begitu dia memberikan sambutan, itu yang pertama dibahas. Masiri kak mengaku sebagai orang yang berketurunan Bugis, kalau masih ada mubalik yang belum haji. Untuk itu, saya membuat pernyataan, saya akan berangkatkan Pak Ustadz Bapak Tobak ke Tanah Suci dengan ONH Plus. Luar biasa. Jam yang berbahagia. Itu bukti bahwa Tuhan itu betul-betul maha adil. Jam yang berbahagia. Jadi makanya ketika saya diundang, saya tidak datang kalau Bapak mempertanyakan berapa tipnya, berapa isi amplopnya. Karena saya berusaha menjadi Ustadz air hujan, bukan air pam. Jam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang Rasulullah tabe madekakasading. Saya kehausan. Tetapi ini ahlaknya, ini airnya tidak ada. Tetapi mohon maaf. Kita dilarang oleh Rasul untuk minum berdiri. Nah, ini akhlak. Minimal ini yang saya sampaikan, Bapak. Ini tentang teladan Rasul. Kenapa? Setelah saya kuliah di pasca sarjana di UNM Makassar, ya, jurusan prodi biologi, ya. Apa yang terjadi? Ketika di dalam tubuh kita itu ada ginjal. Di dalam ginjal itu sebagai organ ekskresi, alat pengeluaran sisa hasil metabolisme dalam tubuh. Nah, ginjal kita itu ada beberapa bagian di dalam, rumit. Di dalamnya ada Springer yang berfungsi sebagai saringan. Nah, ketika kita berdiri, saringan itu terbuka. Makanya ketika Rasul itu memberikan contoh kepada kita, tidak pernah minum berdiri, selalu dalam keadaan duduk. Kenapa Rasul dia tahu padahal dia bukan kedokteran, bukan tabib, bukan ahli kesehatan? Karena apa yang dikerjakan, apa yang disampaikan Rasul, illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan dari Allah kepadanya. Maka Rasul tidak pernah melakukan minum berdiri. Nah, teknologi sekarang berkembang. Oh, ternyata di dalam ginjal kita ada saringan namanya Springer. Ketika kita berdiri, terbuka melebar itu Springer sehingga tidak bisa berfungsi. Sehingga ketika kita minum berdiri, maka apapun yang masuk ke ginjal masuk begitu saja tanpa melalui proses penyaringan. Ternyata salah satu faktor pemicu terjadinya penyakit ginjal dan gagal ginjal. Kami berbahagia. Jangan ada yang meminum berdiri. Yang kedua apa lagi? Kita dilarang untuk makan berdiri. Kami berbahagia. Saya Pak Ketua diundang ceramah di Claro Hotel, acara hikmah pernikahan. Di Tompok Ladang itu macet. Begitu saya tiba, pura dima lagu Pak Ustaz. Ya, begitu panitia MC melihat saya, acara selanjutnya adalah hikmah pernikahan oleh Ustaz Mapatoba. Wah, pihak bawa taseku, napa makatan ni mic? Biar nama pengantin juga saya tidak tahu. Jamin berbahagia. Begitu selesai ceramah, mic saya lepaskan, saya berikan kepada MC. MC membalas. Acara selanjutnya adalah acara santap siang bersama, diawali oleh doanya Ustaz Mapatoba. Jadi yang pertama, ya repenne Pak ya, terus mau baca doang. Boleh nak malah penne, lo kena malah nandre. Banyak lauk yang saya ambil. Nah, yang menjadi masalah, saya mencari kursi. Di saya melihat ke depan, kanan, kiri, belakang, tidak saya dapatkan sosok yang bernama kursi. Ada kursi saya lihat di pojok-pojok sana, ruangan sempit, tapi di atasnya tertulis VIP, very important person, orang yang sangat-sangat penting. Kita yang tidak sangat penting, dega kadera tawata. Ya, terpaksa dengan jas dan dasi. Purka malan Andre, saya tanpa ragu dan malu, tak canggung saya, langsung duduk bersila di pojok-pojok hotel. Jamaah yang berbahagia, coba bayangkan, semua yang melihat saya, nak cawe-cawe maneka, tapi dalam hati saya, iya nak biasa macaramangi, ahlaknya Rasul, kita dilarang untuk makan berdiri. Tidak lama kemudian, datang pejabat dari Sopeng, biasa saya dampingin pada saat suksesi dulu, begitu melihat saya duduk bersila di pojok hotel, dia tidak pergi menduduki kursinya, pada ada nama hanya tertera di situ. Setelah mengambil nasi, dia pergi juga duduk di samping saya dalam keadaan jongkok. Saya perhatikan tadi yang tertawa dengan malu-malu, lokatoni tudak kusedena toma parentana. Yerogelona, kalau pemimpin memberi contoh, tidak perlu banyak berkata-kata, action pasti diikuti oleh rakyatnya. Jamaah yang berbahagia. Nah, ada apa kalau kita makan berdiri? Ternyata kaitannya dengan biologi, akan terjadi pleksus asam lambung. Asam lambung akan terdorong naik ke kerongkongan sehingga sel-sel esofagus akan mengalami iritasi. Ternyata itu pemicu terjadinya penyakit gondok dan gondok beracun. Jamaah yang berbahagia. Apalagi yang dilaku-laku ditemukan sekarang oleh pakar kesehatan. Tabe, ibu, dilarang kita kencing berdiri.
salah, bapak-bapak. Iya, saya salah tunjuk, mohon maaf ibu ya, mohon maaf. Saya pernah diundang ceramah di, oleh direktur rumah sakit, ya, acara maulid juga. Pak Ustadz, kapan waktunya kosong untuk ceramah maulid di rumah sakit umum? Nah, begitu saya buka jadwal, hubungi event organizing. Oke, tanggal sekian kosong Pak Ustadz, setelah duhur. Oke, deal. Begitu selesai acara maulid, saya bertanya kepada dokter. Dok, tolong berikan saya data otentik perbandingan antara laki-laki dengan perempuan yang diopname di rumah sakit gara-gara kencing batu. Apa jawabnya dokter? Selama saya bertugas di rumah sakit Pak Ustaz, belum pernah saya menemukan seorang pasien pun jenis kelaminnya perempuan diopname di rumah sakit gara-gara kencing batu. Semua laki-laki. Begitu saya pulang ceramah dari Mamuju, lewat Polman, Pindra, masuk Sidrap, Sengkang, masuk sebagian Sopek, baru masuk ke Bone. Rata-rata yang saya dapatkan, lepateme tetong kurita tanai urane mana mi bawang. Tidak pernah saya menemukan perempuan sehingga kencing berdiri di pinggir jalan. Sama berbahagia. Oh, di situ saya mendapatkan jawabannya. Nah, tabe ternyata ketika laki-laki suka kencing berdiri, bapak, tabe ini mic anggaplah alat reproduksi pria. Tapi dia itu sama Pak Kutong ngi becu ne budi, ini sekedar contoh. Nah, jamaah yang berbahagia. Nah. Di Paji, enggak ada kecil begini. Ini sekedar contoh. Nah, ketika laki-laki suka kencing berdiri, maka apa yang terjadi? Air seni tidak akan terkuras habis dari kandung kemih. Dan air seni kita pasti ada menempel di uretra. Yang menempel di uretra itu akan mengkristal. Koseweni kita metatong, yang menempel di uretra akan mengkristal. Lama-kelamaan membatu dan lahirlah penyakit kencing batu. Jangan berbahagia. Lalu apa konsekuensinya? Kalau laki-laki suka kencing berdiri, magampak ini kena penyakit impotensi, lemah syahwat alias lobet. Nah, jangan berbahagia. Jadi tabe ibu, komita matu beri tati metat tongko boleh, ape pura bawa ni. Tudah kok, melo ko malemah, koi ko lobet, tenyami ko malasa, namu idi man rasa tau. Jangan dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala. Nah, tabe Pak Ketua DPR, Pak Jaksa, saya ketika menjelang pemilihan gubernur yang lalu, ada 3 calon gubernur, terkadang saya bertemu dalam satu event, tetapi saya tidak mendampingi beliau, cuma kebetulan dipertemukan oleh Allah dalam satu event. Saya bilang, kepada siapapun nanti yang menjadi gubernur, yang terpilih menjadi gubernur, jangan sombong dan jangan angkuh, harus merendahkan diri. Buka-buka sejarah, ada gubernur yang sangat merendahkan diri pada zaman dahulu, namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, setelah salat subuh, dia pergi jalan-jalan pagi, tidak menggunakan pakaian dinasnya, jadi tidak dikenal oleh rakyatnya kalau dia seorang gubernur. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang pulang dari pasar, banyak sekali belanjaannya, penuh keranjangnya, sampai-sampai tidak bisa mengangkat keranjangnya sendiri karena saking banyaknya belanjaannya. Begitu dia mau mengangkat keranjang yang berat, tiba-tiba melihat sosok laki-laki perkasa, tegap dan tinggi badannya. Denis segi makada gubernur, nagora-gora gubernur re, nah suruh mak bicak keranjang. Pak, wicang akan nasa keranjangku ini, tama bolaku. Arab gubernur, nah suruh mak bicak keranjang. Ini punya karyango, engkau moga berani suruh pak desa mak bicak keranjang. Jamaah yang berbahagia, tidak ada, karena kita tahu dia adalah kepala desa, dia adalah pemimpin kita. Ini dia tidak tahu, tanpa pengawal, tanpa menggunakan pakaian dinas, Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi melihat rakyatnya wanita tua betul-betul butuh bantuan, rendah hati, low profile, mengangkat keranjangnya rakyatnya, masuk ke dalam rumahnya, bahkan sampai ke dapurnya. Melok mede gubernure, depani semakade gubernur, napidasi gubernure, maka dapa, aja sana mulisu, tajang jolok walaku gajimu, ngaresi gaji gubernure, edubecu sinarengi gubernure. Maka de gubernur agena kuala ibu purani ku tarima, sekarang saya kembalikan lagi kepadamu, saya patok nanti ada kebutuhanmu tak pakai mak belanja. Dene meta engkan acara peringatan, tapi rumah kun reye mengomel terus karena lambat dimulai acara karena gubernur yang ditunggu mengomel. Iga itu kasih mapat tajeng den repato engka de padi pamuli acara, maka de panitia gubernur edi tajeng nekelade agendanya. Begitu sementara mengomel,
gubernur yang kita tunggu sudah turun dari punggung unta. Maka dia panitia ibu, tatoni melok di pamuli acara, tatoni jempu gubernur, engkani melok di tajengi. Begitu berdiri, nah galu semua tanah, nah patuju pakitana kepada orang yang turun di unta, nah protes panitia. Maka dia iga muasa ngin rosa liweng, yang rumasa gubernur, bukan gubernur, pak bicakaran jeku nasab di asa yero. Manasa utan rere setapana, ya wegan nasab pak bicakaran jeku tanya gubernur. Maka dia panitia ibu, dia minta penjempu diolo, engkani ni hormat angkan ni rokok melok na muliakan ya ro gubernur ta ya taro halipata Salman Al Farisi asenna mapaham makun raye secara etika akhlak matan ro maka dagelopo tu boleh ampe na gubernur nulelena ucang ka karanjeku matan ro wallahi demi Allah mulai hari ini dena ku melok suruh pada kurupa tau nareko ulle mutiwi jamaah yang berbahagia boleh kak mamau si bapak bupati Kosibaka Pak Bupati lo kemamaulu pertandingan juga seperti ini cama yang berbahagia. Semakin besar embernya semakin tinggi nilainya. Dan kemungkinan mendapatkan juara satu hadiah. Selesai acara pembagian oleh-oleh Pak Bupati malai besar tawanya. Di Pak Kecamat ya juga ember besar bagiannya. Pak Kaua malo foto tawana. Ya biasa macerama ember lo foto tawa aku. Tapi semato ku kariango. Walaupun moga matu tahu aku ya rekena deh. Ya, untuk membuktikan sebentar kita buktikan bersama. Nah, jemaah yang berbahagia. Begitu kita mau pulang, Pak Bupati, Nabi Cika, Pak Ustaz, masih disiri kak seding. Nah, sebab sedangkan gubernur mak bicakaran je. Nah, ya Bupati maka melomoto kak wicangi dan senang-senangi romaleku. Tapi ajudan lebih cepat mengangkat naik di mobil saya, Pak Ustaz. Maka tidak apa-apa, Pak Bupati. Yang penting ternyata di suruh. Pak Camat juga tidak mengangkat bagiannya karena ada staf kantor kecamatan. Pak Kaua juga ada penyuluh agamanya datang di masjid. Jadi tidak ada juga dia angkat. Saya masuk ceramah di masjid tanpa ajudan. Sopirku istirahat di mobil. Jadi ember besar bagianku. Ya matok kasih wicangan ya leku. Jamai berbahagia. Sampai di depan pintu. Lalu kak panitia. Ustaz. Ajudan sekidi wicangi emberekta. Ya panas wicangaki. Jadi upalai sok niru emberek. Utana ini panitia makanya kata bendi. Dia memang gede yang kelinga ceramah aku dendri. Sedangkan gubernur mak bicara karanjing, ternyata apa karanjing? Nah, ini ember biarkan saya mengangkatnya sendiri, karena ini sudah milik saya. Maka de Ustaz, mesti bawa pemita ko, Pak Titi itu nggak kena taruh tanah Pak Ustaz ya. Maka deka, ya itu Titi dua, ini sahabat cek ini bawa moraka. Coba kere Pak Genai dua, wicawali. Pak aja katu matu Titi, jaman yang berbahagia. Jadi kemocah ke matu Titi, Pak Genai dua. Ya jaman dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, Muhammad namanya, Ahmad sifatnya. Yaro Ahmad kuyuki arai persis mak gambar atau mas sempajang. Alepukna tetong hana roko mimna suju dalenna tudam matahia. Jadi kumiluk iya sebagai umat. Tapi goi tetongnya. Tapi goi rokoe. Tapi goi sujue. Tapi goi tudam matahia. Insyaallah. Nah kakui nabita sebagai umat. Risali modinna pungallah ta'ala. Kepada para pemimpin-pemimpin kita di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Baja sangat dia. Reko engka uni cica. Ada bucilik. Favorit selewat dendring, ada no ada te, rituli mi tempat ding ripuriati. Ia pada esa bicara, nareko ada ria suruang, natiwi suruh majeta, nategen ada tomatua. Dan kepada semua yang hadir, tapaget tengi beci tapi go bicara malam pue, upan no panda tendi paget tengi beci tendi go bicara malam pue, engka tomato nengka sewa betu, natui seri-seri dapurengi, temat dumpu api, telo pole senga seri, ripopa palungengi, risapia patapie iselereng alue na kenapan rauanuai malari tikai rekota kale malebak sompekmu makan retoni gulimmu monana utu angin masulili makasu asu tari merto palajeremu marundu marutu sompekmu malebiro pesabur di tengah dolangeng namu melok soro guncini mapot tanang sangadina tak butuh pirupamu riwirina bitarai iko kaloloi ajak lalu monro melek mematu-matu na pole marakai na ia makalu iko anak darai ajak lalu monro mancaji belo-belo bilik tenai takal lolo engka ko mancaji bunga putih matong rosalo temu masalah lolang iya pak mu masalah lolang menrepi pak baju bolongi
apapun yang telah saya sampaikan malam ini, jika itu ada benarnya, tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai manusia biasa. Saya pribadi Abdul Hafidz Mappatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa iyak na'idi si salauka timu natosya dampu-dampengeng nari tutuna, nari sampo batu lepang, nari paku-paku jembatan, nari siyo rampu sakbe, nari sita silarian, natat depak buganna. Buga dedak di atas para anak darah pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya tidak memanjang kalam, hendak ditulis patah sudah kalam, hendak dibaca sudah kalam. Wabillahi wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.